man, menahan malon. Betul je kan, persoalan ulama je ke pemimpin di Aceh. Ya Aceh yang selesai. Sama lagi selesai urinang je ke pemimpin atau mana. Ya Aceh yang selesai. Cuma kita yang mendeng, yang anak-anak tak tepu ada anak mukum. Dawa tu, dawa piruh dengan urun bangai. Hanya ulama ke politik, hanya urinang ke pemimpin tu. Bang Eka je komen macam tu. Bang Eka je ironi hati. Ya terhadap pandangan daripada Tunku Mukhtar Nazar tanya kan. Ilun mungkin jamu lagi ron di gurai berpandangan. Tapi duda oleh long mudik bacutu long kalan golom jizit tak fonis bila terkini pemimpin tidak mampu menjalankan keinginan ulama bahawa dia bersalah. Hanya mudah lagi yang terponis. Memang kenyataan memang le fakta yang menjanggal. Le istilah haji le mapasit yang harus dihadapi le pemimpinnya. Terkadang payah mengalah. Jadi tengok harus bisa mengerti juga bahawa tidak semua pemimpin ingin membelakangi ulama. Terkadang tidak. Tapi kendala lapangan memang lagi yang beragak karar kaki gari ke. Memang lagi aturan ini harus tak kalan secara profesional hanya tak kalan dari luar atau hukum aja. Jadi bu fair lah betul. Adum ya betul geron pegah tapi tidak semua. Jadi ada yang tidak bisa menjalankan perintah ulama bukan karena tidak mau tapi ada kendala. Nah. Ya betul lagi geron pegah engkau adalah. Mesti dalam aspeknya hana dukungan mesti sesuai dengan undang-undang perlimang nya betul mungkin lagi konteks bendera kan, tapi dalam pelaksanaan syarat Islam apa yang kadepu yang je tak pupu di Aceh harus je tak pupu kiban mesti takilas balik le almarhum kiban impian terbesar go yang terhadap bidun kiban cara kabupaten birunyo setikat SMP dengan SMA beritamang pendidikan inan akidah fikah tauhid kan tapi perjuangan goknyan di masa kepemimpinan Ruslan yang dorong dukungan tapi bialasan bahawa Haji Dapubut Abu bertentangan dengan undang-undang Haji Dapubut Hanaibi dia mendagri karenanya remoh kuliah nasional payah ikut nomor undang-undang nasional segala macam dali tapi pu ayah sok karena go emu pom aturan pu yang KIB le Indonesia ke Aceh gepegat kerja kero ke akhir ji pu berhasil gepegat SMA satu jenisnya kan di pertama kurikulum daya kenan dayan negara SMA negeri ji kan berarti pu yang dia nak pegah yang dipegah-pegah berken hanjit tak bubut bertentangan dengan undang-undang perlimang karena nyo menteng dalam Indonesia segala macam yang mesti kata terjawab dengan pu yang kagak bubut le almarhum dan lon fikir impian terbesar ayah sub goyan yang dalam terwujud tak ino had angkanya karena pu berbicara syariat Islam di Aceh adalah berbicara pendidikan ken berbicara penegakan hukum. Karena apabila syariat Islam tak utamakan kepada penegakan hukum, justru orang penegak hukumnya yang ipoh di bangsa Aceh. Kenapa? Hana pendidikan. Kenapa you know? Tak akui, hana tak akui. Generasi muda bangsa Aceh, mayoritas ijai kuliah bak SMP, bak SMA, nebut tan, nena kebecerok lima leyah ijai buat bak balai kampung kena. Sangat minim generasi muda bangsa Aceh yang jak buat badaya. Jadi keadaannya terjawab mungkin drone di Birun. Neu keadaan Birun kiban. Anak dara ABG leting SMP SMA muawa bak jalan ngagam uro minggu malam minggu bak kafe nyan bak kafe rek jalan ren baru di reliut nyan kan. Dipegat goyang-goyang inan nyan kan akibat tu. Akibat pendidikan agamanya secara totalitas hana gemtamang bak remoh kula SMP dengan SMA maka rusaklah moral generasi bangsa Acehnya yang muda-muda dan jadi kan perjuangannya yang memang long sangat sedih dengan kehilangan ayah kenapa impian goyan yang dalam terwujud
kenapa impian goyan anak-anak Acehnya wujudlah kehudung-hudung yang selamat dunia dan akhirat. Tapi harapannya hana terwujudlah. Mungkin so aku yang kubah yang kau likutnya, so yang akan sambung perjuangan ayah, nyan akan ada dukung. Tapi apabila musuh hudung dah pegah hana paham aturan, ya memang bisa jadi di pawam ju baik pegah haji dah pebut dengku yan. Nyati nah. Sebab bertentangan dengan undang-undang 45. Berhaikan tayo tahun 2006 Pak KIB hak menjalankan syariat Islam. Long lu akui bahawa penegakan syariat Islam di Aceh secara kafah memang mungkin. Tah secara kafah yang cuma-cuma kau jado, yang menzina raja merhom dengan mati sampai mati, yang membunuh payah pancung, yang heboh hukumnya sagai yang yang berat dilakukan di Indonesia. Nah, kenapa lawan tanya mereka terapkan hukumnya oleh heboh ke Indonesia lawan tanya dengan negara sekutu lawan tu, dengan Amerika, dengan Eropah lawan tu, maka heboh hukumnya ha mampu dah berbuat dalam jenau. Tapi di bawah heboh hukum rakyatnya lumpuh je dah berbuat. Tapi kiban sekurang belah tahun awak draw teman nah berjalan mana bahkan dinas dinas Islam kan, dinas syariah Islam kiban kan tak jadi dinas syariah Islam. Tapi tu hanji bubuk sih, kenapa hanya anggaran ino je tak nilai. Berarti pemimpin-pemimpinnya dalam penegakan syariah di Aceh hanya diutamakan masa anggaran untuk dinas WH nyo, untuk di bumi moto hanya. Ini kan permasalahan sih, berarti hanya keseriusan dari pemimpin tanya untuk penegakan syariat Islam di Aceh. Maka jadi mesenah tengku-tengku atau ulama yang tamang bak pemintahan pada ada dukung ke? Oh, tengku mau tanadar long komentar baju je. Lanjut tengku dah lah. Masalah ngeron pegahnya menurut long memang gak tar kan, bereh tar yang pegah. Tapi tiga gam yang nak wate kan tin buka kalkulator ngetegan tiga gure kan. Supaya nak rasional cara berfikir kita yang gure. Harun aku gure menyo desa menyo lembuh kasus apa contoh. Desa di biru nartu sekian gure. Nartu sekian anggap ju tabo desanya na tabo tikula. Menyo untuk programnya tabo tikula padu biaya. Wate ta akumulasi dengan nartu padu biaya nyampai cok biayanya. Yang betul kenan kali-kali kira-kira teman menyo lagi kasus saya eh ke pegah tabah kan tabah eh ke pegah dana merdeka di mendang negalan kan payah hubungan si payah mena dana aspirasi. Jadi harus ta balance bena seimbangan pakan kendala rana kota kendala rade. Ha, jadi anggarannya ni je tidak semudah lagi saya bayangkan gore. Terima kasih. Tapi nak kan arah haji tanah bangun rumah kula lagi kagak bangun daya.